Oke guys, ini udah rilis ya guys ya untuk event promo Diamond Kuning coy. Ini yang paling ditunggu-tunggu semua player Mobile Legends ya guys ya, Diamond Kuning. Dimana di sini kalau kita punya banyak promo Diamond Kuning, kita bisa beli skin pakai harga cuma 1 Diamond Biru coy. Ya guys ya, nah ini dia. Ini udah rilis, tapi gua kasih tahu ini masih ada di Advance Server, teman-teman. Belum di Ori Server. Kalau di Ori Server itu kira-kira kapan bang rilisnya bang? Untuk di Ori Server, kalau prediksi gua itu antara di akhir-akhir bulan Oktober ya guys ya. Mungkin bisa aja antara tanggal 25, 28, atau bisa aja di awal-awal bulan November. Ini bakal rilis di Ori Server. Untuk sekarang masih di Advance Server dulu. Nah, di sini quest-nya itu ada 4 ya, guys ya. Beda sama sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma 3, guys, quest-nya. Nah, sekarang ini quest-nya ada 4, guys. Jadi setiap hari kalau kita login, kita dapat 20 diamond kuning. Nah, tuh dapat 20 diamond kuning. Terus ada quest tambahan seperti disuruh mainkan, selesaikan 2 pertandingan di klasik atau di brawl dapat 15. Terus top up harian dapat 20. Untuk quest yang top up harian ini bebas, kalian bisa top up berapa aja, bisa 1 diamond, 2 diamond itu bisa. Terus bentuk tim bersama teman di mode rank atau klasik atau brawl dapat 20. Nah ini guys, untuk questnya belum tahu apakah questnya setiap hari diganti-ganti atau questnya sama. Kalau kita ingat ya, dari quest 515 promo diamond yang sebelumnya itu questnya diganti-ganti coy. Ada disuruh beli skin, ada disuruh top up, ada disuruh gacha, itu ganti-ganti. Nah kalau yang ini belum tahu nih apakah ganti-ganti atau questnya akan tetap seperti ini sampai eventnya selesai. Kita lihat besok ya, besok diganti apa enggak. Kalau seandainya besok gak diganti, berarti questnya gak diganti-ganti. Oke, nah ini gua mau kasih tahu dulu untuk yang top up harian ya. Untuk top up harian ini bebas mau berapa aja, guys. Kita bisa top up yang paling sedikit ya, nggak usah mahal-mahal. Kalau ada 1 diamond, kalian top up aja 1 diamond. Nah, tapi di sini nggak ada nih, guys. Nggak ada yang paling sedikit ya. Yang paling sedikit cuma 11 diamond. Kalau ada 1 diamond, pilih aja 1 diamond, coy. Ini karena yang paling kecil di sini 11 diamond, gua bakal top up 11 diamond. Secara gratis pakai ini, pakai bintang-bintang ya. Nah tuh guys, harganya sekitar 11.000. Nah udah ya, top up harian kita klaim. Tuh anjay, dapat 40 cok. Lumayan guys ya. Dan juga ini besok ya, ini gambarnya gambar one-one guys. Berarti besok untuk skin Starlight tahunan ya, itu kemungkinan adalah si one-one guys. One-one dapat skin 11 double 11 ya guys ya. Nih sekarang pertanyaannya bang, itu diamond kuningnya bisa langsung dipakai apa enggak bang? Diamond kuningnya enggak tahu guys, bisa langsung dipakai atau kadaluarsa guys, bisa dipakai enggak sih? Harusnya di sini ada tanggalnya sih, tanggal berapa bisa digunakan. Ini tanggalnya belum ada guys. Coba ya, coba kita misalnya beli skin. Biasanya bisa sih untuk beli-beli box di sini. Oke, belum bisa. Coba beli skin yang lain, guys. Yang ada hero-nya, guys. Oh, tidak ada kupon. Jadi untuk diamond kuningnya belum bisa digunakan ya, guys ya. Biasanya itu digunakannya di detik-detik akhir ketika event-nya udah mau habis. Jadi untuk yang sekarang ini tugas kita, kita kumpulin aja diamond kuningnya sebanyak-banyaknya. Besok ketika eventnya udah mau habis, itu biasanya baru diamond kuningnya bisa digunakan. Jadi untuk sekarang belum bisa digunakan ya. Kita tabung dulu nih guys. Ya kita tabung dulu, lumayan coy. Lumayan ya, di sini kan harga skinnya sekitar berapa tuh. Tuh ada yang harganya 800 diamond, ada yang harganya 1000 diamond. Besok kita bisa beli pakai diamond kuning harganya cuma 1 diamond. Ya guys ya, pakai diamond kuning jadi 1 diamond dan bebas pilih kalian mau beli skin apa aja. Oke, sekarang coba kita hitung ya guys ya. Dari event promo diamond kali ini kita bisa kumpulin berapa diamond kuning. Oke, kita hitung guys. 15 ditambah 20 tambah 20 tambah 20.
totalnya dalam satu hari kalau semua quest yang ada di sini kita selesaikan, kita bisa dapat sekitar 75 diamond kuning, guys. Dapat 75. Dan ini untuk eventnya berlangsung selama 16 hari ya, guys ya. Kita hitung aja, biasanya ya kalau kita ingat di event-event yang sebelumnya, biasanya ketika satu hari eventnya mau habis, itu biasanya quest diamond kuning itu bakal diganti sama box, di mana isi boxnya itu hoki-hokian. Kalau kita hoki, kita bisa dapat 1000 promo diamond kuning, tapi kalau kurang hoki palingan cuma dapat 11 ya, 11 atau 10 gitu. Kalau gua nggak salah seperti itu, guys. Ini kan eventnya 16 hari. Nah, biasanya satu hari detik-detik terakhir itu bakal diganti questnya. Kita nggak dapat diamond kuning lagi, tapi kita akan diganti sama box. Jadi kita hitung aja. Di sini, jadi kesimpulannya untuk quest diamond kuningnya ini akan berlangsung selama 15 hari. Kita hitung 75 diamond dikali 15 hari. 75. Nah, totalnya guys, kita bisa dapat sekitar 1125 diamond kuning. Gila, banyak banget, cok. Banyak banget, guys, bisa dapat 1125 diamond kuning, coy. Wih, gila, itu mah udah bisa beli skin epic ya, guys, ya. 1125 diamond kuning yang bisa kita kumpulin kalau seandainya semua diamond kuning yang ada di sini kita ambil setiap hari. Questnya kita selesaikan, jangan ada yang kelewat ya, guys, ya. Jadi kabar gembira nih, guys, untuk kita semua. Ya, walaupun ini masih di advance server ya, tapi kemungkinan di ori server untuk questnya juga bakal sama. Kemungkinan, tapi kita doakan aja semoga questnya nggak diganti-ganti ya. Ini questnya gratisan nih, 3 quest gratis ya, guys ya. Palingan quest top up doang nih, top up harian nih. Top up harian yang bayar nih, guys. Yang nggak apa-apa lah, kita bayar 1000 atau 2000, coy. 2000 rupiah ya, kita top up 1 diamond atau 2 diamond setiap hari. Coba guys, gue mau nanya sama kalian, seandainya besok kalian dapat diamond kuning, itu kalian mau beli skin apa, teman-teman? Coba komen di bawah ya. Kalian harus komen, guys. Kalau kalian gak komen, semoga kalian gak dapat diamond kuning. Jadi pokoknya kalian harus komen ya. Komen rame-rame, coy. Kalian mau beli skin apa, guys? Pakai diamond kuning, guys. Kalau gue sih rencana ya pakai diamond kuning. Gue mau beli skin apa, coy, ya. Gue pengen beli skin epic sih. Gue pengen beli apa ya? Gue pengen beli Bane sih, guys. Gue pengen beli Bane sih. Bane atau gue beli siapa ya? Bane sih, guys. Gue bakal ngambil Bane sih. Dari kemarin belum gue beli-beli, cok, Bane, cok. Kita bakal beli Bane besok harga 1 diamond. Atau kalian bisa beli skin Lakeboard juga ya. Lakeboard seharga 1 diamond.